Hari ni aku nak share dengan korang semua cerita pasal Ultraman RB The Movie Select Bond of Crystal. Tapi aku bukanlah nak ceritakan keseluruhan jalan cerita daripada movie ni. Aku cuma nak ceritakan benda-benda penting yang bila aku sampaikan korang boleh fahamlah movie ni pasal apa sebenarnya. Movie ni mengambil latar masa setahun selepas Ultraman Rosso dan Blue memusnahkan raksasa Lugosite. Kiranya dalam tempoh setahun tu memang tak ada raksasa yang datang ke bumi dan menyerang Ayaka City lah. Tunjang utama cerita ni adalah watak Katsumi Minato, iaitu human host kepada Ultraman Rosso. Kebanyakan konflik yang ada dalam movie ni boleh dikatakan datang daripada Katsumi Minato ni lah. Sebabnya si Katsumi ni dia macam keliru lah tentang masa depan dia. Dia ni tak ada impian macam adik-beradik dia, dan dia ni juga terkeliru sama ada dia ni patut jadi manusia yang mengejar impian ataupun bertanggungjawab untuk menjadi manusia yang boleh jadi Ultraman dan melindungi Ayaka City. So, keadaan yang keliru tu telah menyebabkan trigger, iaitu Ultraman jahat mengambil kesempatan untuk mempengaruhi Katsumi supaya meninggalkan ahli keluarga dia. Selain daripada tu, disebabkan keadaan keliru Katsumi, trigger memilih Katsumi untuk mempengaruhi dia menjadi jahat sebab dia dapat kenal pasti yang Katsumi ni memegang kristal Ultraman Taro. Kan trigger ni kan dia bermusuh dengan Taro kan. So, mana-mana yang ada kaitan dengan Taro, dia mesti nak kacau. Trigger ni dia dah pengaruh Katsumi supaya lupakan tentang kata apa, mencari impian, mengejar cita-cita, dan dia nak Katsumi cuma fokus untuk menjadi Ultraman Rosso sahaja. Jadi si Trigger ni pun hantarlah si Katsumi ni ke planet Hotstar sebab kat planet tu ada raksasa Mecha Gomora yang tengah cuba memusnahkan penduduk kat planet tu. Lepas tu kat planet tu Katsumi pun bertukarlah menjadi Ultraman Rosso dan kemudian dia berjayalah memusnahkan raksasa Mecha Gomora tu. Lepas dah musnahkan raksasa Mecha Gomora tu, ingatkan semua benda dah settle lah. Sekali tiba-tiba Katsumi berjumpa dengan kawan dia Toy. Toy ni sebenarnya dah kena pengaruh dengan trigger tau, sebab Toy ni dia merasakan hidup dia selama ni dekat dunia ni asyik ditindas oleh orang lain. Jadi trigger ni pun mempengaruhi Toy untuk menjadi jahat dan menggabungkan Toy tu dengan raksasa ciptaan Toy sendiri yang bernama Snake Darkness. Bila Toy dah bertukar menjadi Snake Darkness, Katsumi pun berlawanlah dengan Snake Darkness bila dia dah bertukar menjadi Ultraman Rosso. Tapi malangnya Snake Darkness ni memang kuat gila dan Ultraman Rosso berjaya dikalahkan dengan mudah. Bila Ultraman Rosso dah berjaya dikalahkan, Trigger pun membawa Snake Darkness pergi ke Ayaka City dan meninggalkan Katsumi kat planet Hotstar 21 tu. Tapi muncullah dengan bantuan ahli keluarga Minato dan juga Riku dan alien Pega, Katsumi berjaya dibawa pulang ke bumi. Okey, sedikit info lah tentang kemunculan Riku Asakura ataupun Ultraman Jit bersama-sama dengan alien Pega yang ada dekat universe Ultraman RB ni. Macam mana Riku dan alien Pega ni boleh muncul dalam universe Ultraman RB? Tapi sebelum aku sambung cerita aku ni, aku nak tanya kat korang semua, korang teringin tak nak pakai cincin yang lain daripada orang lain yang warna batu biru dia nampak mewah dan eksklusif? Ha, apa kata korang tempah cincin batu biru Tanzanite Silver 925 daripada Arden Jewelry? Diorang ni tengah buat promosi set cincin couple sekarang. Ada diskaun RM30 weh. So kalau korang nak, kalau korang tengok video aku ni dekat Facebook, aku ada letak link kat ruangan komen. Kalau korang tengok kat YouTube, aku ada letak link kat ruangan description. Dan kalau korang tengok video ni kat TikTok, aku ada letak link kat ruangan bio. So tunggu apa lagi? Kliklah link tu sekarang. Alright, kita sambung balik dengan cerita kita. Ceritanya si Trigger ni dapat tahu yang Riku Asakura aka Ultraman Jit ni adalah anak kepada Ultraman Belial yang dah jadi jahat. So si Trigger ni dia pun nak mempengaruhi Riku ni supaya menjadi jahat macam bapak dia juga. So Trigger ni pun bawa lah Riku dan Pega ke universe Ultraman RB. Tapi si Trigger ni dia dah masukkan Pega ke dalam badan raksasa Gankyu supaya si Riku ni nanti dia akan berlawan dengan Gankyu dan kemudian dia akan bunuh lah kawan dia sendiri tanpa dia sedar sebab dia, Pega tu dah berada dalam badan Gankyu. Trigger pun munculkan raksasa Gankyu dan juga raksasa Bamstar ke Ayaka City dalam universe Ultraman RB supaya dua ekor raksasa tu akan dimusnahkan oleh Ultraman Jit, Ultraman Rosso dan juga Ultraman Blue. Tapi munculah dengan bantuan Ultraman Rosso dan Blue, alien Pega ni berjaya dibawa keluar dari badan raksasa Gankyu dan kemudian Ultraman Rosso, Blue dan juga Ultraman Jit memusnahkan kedua-dua ekor raksasa tu, iaitu Bamstar dan juga Gankyu. Okey, kita balik semula ke cerita di mana Snake Darkness sedang membuat kekacauan ke Ayaka City. Pada awalnya Ultraman Jit, Ultraman Rosso, Ultraman Blue dan Ultra Woman Grigio hampir-hampir dapat mengalahkan Snake Darkness sehinggalah tiba-tiba Trigger muncul dan mengganggu orang kata apa pertarungan tu dan menyebabkan keempat-empat makhluk Ultra tu tak dapat nak memusnahkan Snake Darkness. Lepas tu Ultraman Jit pun mengingatkan kepada ketiga-tiga adik-beradik tu, iaitu Ultraman Rosso, Ultraman Blue dan Ultra Woman Grigio,
tentang kekuatan ikatan kekeluargaan diorang. Sudahnya, ketiga-tiga adik-beradik tu pun menyeru Makoto Crystal, dan dengan gabungan Rosso Blue dan juga Grigio, maka diorang bertiga ni berubah menjadi Ultraman Group. Bersama-sama dengan Ultraman Jet, Ultraman Group akhirnya berjaya mengalahkan Snake Darkness dan juga Trigger. Lepas tu, diorang berjaya mengeluarkan kawan Katsumi, iaitu Toy dari badan Snake Darkness. Di akhir movie ni, Katsumi tak dapat jawapan pun apa impian yang dia nak capai, sama ada dia ada cita-cita yang dia nak kejar ataupun sekadar menjadi manusia yang boleh jadi Ultraman dan melindungi Ayaka City. Tapi dia mula atur jalan untuk ada impian dengan sambung belajar pasal buat design baju kat Milan, Itali, dan dalam masa yang sama juga, dia masih boleh fokus untuk menjadi Ultraman sekiranya diperlukan.